1.206 jemaah haji yang tergabung dalam 23 penyelenggara ibadah haji khusus yang sebelumnya berada di Madinah diberangkatkan ke Mekah. Setelah menunaikan sholat Jumat bagi jemaah pria dan sholat zuhur bagi jemaah perempuan, mereka langsung mengganti pakaian dengan kain ihram. Jemaah akan berangkat ke Mekah dan mengambil mikot atau tempat dimulainya haji di Bir Ali. Para jemaah haji khusus ini diimbau untuk tetap menggunakan masker, mengantisipasi COVID-19 dan penyakit saluran pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.